5 spot pemandian alam populer di Sumatera Barat. Banyak sekali destinasi wisata unik di daerah Sumatera Barat yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya adalah destinasi pemandian alam yang mampu menawarkan aura pemandian yang naturalis. Banyak di antara daftar pemandian ini yang memang sudah terkenal sejak zaman dahulu dan semakin populer berkat sihir dari media sosial. Nah, untuk mengulas lebih dalam dan meyakinkan kamu untuk berkunjung ke sini, inilah 5 destinasinya yang unik dan keren untuk spot foto underwater. Satu, Lubuak Bonta. Pemandian alam ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Padang Pariaman. Untuk lokasi pastinya, pemandian ini ada di Korong Tarok, Kenagarian, Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Pemandian alam yang satu ini sudah terkenal sejak lama. Dengan pesona kolam air alam yang berwarna biru kehijauan dengan lubuak yang bervariasi dari 20 cm hingga 5 meter dan juga suhu airnya yang sangat dingin namun sejuk. Semakin alaminya, di sini juga terdapat tumbuhan air yang membuat suasananya semakin alami. 2. Mato Aie Paninggahan. Objek wisata pemandian alam yang terletak di Jorong Koto Baru Tambak, Nagari Paninggahan, Kabupaten Solok ini dulu dikenal dengan nama pemandian Ulu Aliye. Pemandian yang berlokasi di dataran tinggi ini tentunya memiliki panorama alam yang sangat naturalis dan juga air yang jernih. Bukan hanya sebagai media objek wisata, pemandian ini juga sebagai sumber penghidupan di kawasan sekitarnya. 3. Tirta Alami. Pemandian alam ini cocok untuk wisata keluarga ataupun kelompok. Tepatnya berlokasi di Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi nomor 16 Nagari Guguak 2x11 Kayu Tanam Kabupaten Padang Pariaman. Lokasinya tidak jauh dari Bandara Internasional Minangkabau. Airnya sangat jernih, dingin, dan tentunya menyegarkan. Panorama destinasi ini menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dikunjungi bila musim liburan. Jika ingin bermalam di sini, juga ada penginapan, lapangan golf, lokasi camping, area bermain flying fox, dan masih banyak lagi fasilitas lengkap yang akan memanjakan kamu. 3. Lubuak Mata Kucing. Lubuak Mata Kucing berlokasi di Kelurahan Pasausang, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang. Sebagai informasi, dinamakan mata kucing karena memiliki air yang jernih dan berwarna biru menyerupai mata kucing jika dilihat dari ketinggian. Dengan mata air yang berasal dari Gunung Singgalang, dengan kawasan yang diapit oleh Bukit Surungan dan Sungai Batang Anai, tentunya membuat sensasi pemandangan di sini semakin nyaman dan sejuk. Apalagi berbagai fasilitas telah dibangun untuk menunjang kenyamanan para wisatawan. 5. Batang Tabik. Pemandian alami ini memiliki mata air yang bersumber dari Pegunungan Sago. Lokasinya ada di Jorong Batang Tabik, Nagari Kamuyang, Kabupaten 50 Kota. Sekitar 20 menit berkendara dari Kota Payakumbu. Memiliki kualitas air yang masih terjaga, tentunya membuat Batang Tabik menjadi sumber air minum masyarakat dan juga destinasi wisata unik yang penuh dengan ikan. Jika datang ke sini, pengunjung bisa menikmati 2 kolam yang tersedia, yaitu kolam asli dengan sumber mata air dan kolam khusus berenang. Nah, itu dia 5 spot pemandian populer di Sumatera Barat. Setelah menonton video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Ikuti terus halaman channel E Indonesia untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.